Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan buat challenge. Okey, sebab saya tahu korang semua suka video-video challenge, challenge yang menarik. Jadi saya terfikir satu idea ni, kita akan cuba tiru resepi Khairul Amin. Okey, korang tahu kan itu Instafam dan juga chef. Okey, dia pandai macam-macam dia buat. Jadi kita akan cuba tengok resepi-resepi dia dekat IG dan kita akan cuba buat untuk masak berbuka puasa. Dan untuk pengetahuan korang, saya tak pernah masak semua hidup saya kecuali Maggi. Saya masak air dan saya reti masak pecah telur. Masalah lebih banyak daripada saya buat masak. Okey, jadi hari ini saya akan cuba hopefully menjadi. Dan bukan saja makanan, kita akan cuba minuman. Jadi kita akan ada dua makanan dan dua minuman. So, let's go, kita check resepi apa yang menarik, okey? Jadi guys, kalau korang tengok kat sini, saya ada tiga resepi yang saya jumpa. Okey, yang saya suka lah. Yang pertama ni macam orang kata carbonara, spaghetti carbonara. Okey, ni yang pertama. Dan yang kedua, kita ada ayam tiram Thai. Ni dia ada bagi dia punya ingredient sekali semua. Okey, memang menarik. Dan ini dia ada air, tapi dia ada banyak air dalam ni. Okey, dia ada air macam-macam, ada cabang ang lah, ada mangga susu, nampak? Ada juga apa ni? Kelapa gula melaka dan juga sirap banana float. Oi. Kau tengok, ini pun dah rasa menarik ah. Ni pun senang juga. Eh, kita letak ais dalam cawan, lepas tu tuangkan sirap ke atas. Sirap tu lebih sikitlah barulah sedap. Sabar-sabar. Sekarang ni aku lapar. Aku dahaga. Tengok itu tadi dahaga. Jadi kita akan pergi beli dia punya ingredient. Okay, dekat kita tengoklah kat Jasco ke apa. Okay, kita pergi tengok jap, kita beli and then kita akan bawa ke dalam studio ni dan kita akan masak. Alright, jadi let's go. Allah, demam anjing-anjing ni. Hujan guys. Kita buka sana. Banyak. Banyak. Alright guys, jadi sekarang kita dah sampai dekat rumah. Dan sorry lah, dapur saya ni dapur orang bujang. Kau faham lah dapur orang bujang macam mana kan? Masak pun tak pandai, masak pun tak pernah. Okay, resepi dia dekat sini. Dia punya bahan ada dekat sini. Kita ada cili, kita ada limau, kita ada bawang, bawang putih, kita ada daun ketumbar, kita ada minyak, kita ada batu lesung. Lesung. Okey. Jadi sekarang ni bab kata Khairul Amin, dia kata kita kena letakkan bawang dulu. Okey. Letak bawang. Kalau boleh dia kata apa dia nak? Dia nak 5. 5. Kita follow sebiji guys. Okey, follow sebiji. Cili dia nak 5. Dia nak 6. Okey, disebabkan saya tak makan pedas sangat, mungkin kita kurangkan sikit, kita downgrade sikit. Ya Allah, tangkai lupa nak buang. Okey, kita buat tangkai dulu, ya Allah. Okey guys, jadi kita akan ketuk dulu. Menangis guys, menangis. Oi. Menangis. Okey. Okey, kita tak pakai blender. Sebab mak saya kata kalau pakai tangan lagi sedap. Rasanya macam dah okey ni. Okey, berdasarkan video tu tengok dia ketuk macam mana. Dia ketuk sampai barai ke? Okey. Dah sebiji dah sama guys. Okey, sama dah. Dah sama dah. Kita akan letakkan satu sos tiram. Sos tiram satu tablespoon ni. Betul ke tak? Taklah. Nak ikut. Halal lah tu.
Alah lah tu. Okey. Dia letak. Alright. Lepas tu dia suruh letak 2 sudu fish sauce. Okey. Fish sauce 2 sudu. Okey, 2. Alright. So dah settle ni, letak 3 sudu gula. Okey. 1 2 3. Lepas tu apa lagi nak letak? Lepas tu limau nipis. Limau nipis. Limau nipis dia kena potong separuh. 1. Allah mengecik awal. 2. Eh, dia kira 2 ke? Ni kira 1 lah kan? Dah memang kena sekali dengan dia punya biji ke? Memang kena dengan biji dia ke, guys? Aku tak tahu lah. Aku rasa kenapa dapat lain? Kenapa macam tak sama eh dengan macam dalam video ni? Macam lain lah. Sekejap. Jaya, sabar ya. Okay, lepas tu lagi satu last but not least, daun ketumbar. Okay, kita ambil sikit, letak dalam ni. Betul tak macam tu? Betul tak macam tu? Boleh kot? Sama kot? Haa, gitu. Nampak punya texture dia. Dia macam basah-basah sikit. Ni ada dia punya tangkai ni. Ada tangkai, guys. Allah. Allah. Okay, tak apa, tak apa, guys. Haa, tak ada tangkai dah. Haa. Okay, bau terbaik. Settle. Okay, sekarang ni kita dah settle buat dia punya sos. Sekarang kita nak buat dia punya ayam. Okay, let's go. Kita fikir hantar mana sos ni. Jadi guys, tadi kita dah siapkan dia punya sos. Dan setelah saya buat research sikit di University Oxford, dia kata kalau ada apa tu, limau tu punya biji nanti jadi pahit. Pahit. Lebih kurang macam tu lah. So, saya dah buangkan semua. Jangan risau. Okay. Dia sama macam sebiji, guys. Tak lagi sikit pun. Ayam ni, okay, dia senang je. Lagi senang daripada tadi. Okay, kita perlukan setengah ekor ayam. Okay, kita letakkan garam sikit. Ni aku segam ni. Letak garam ni yang segam ni. Okay, tak apa. Kita letak je. Aku letak ikut-ikut sedar rasa. Okay. Aku letaklah. Tak tahu lah. Betul lah kot macam ni. Okay, 5. Settle. Jadi, lepas tu dia suruh letak apa? Dia suruh letakkan kita letak soy. Kita letak ni pula. Ni dia nak satu je. Betul tak? Betul. Okey, dia nak satu sudu. Satu sudu. Bukan. Dan kita tuang. Alright, good to go. Okay, settle. Dan 1.5 cawan minyak masak. Okey. Minyak masak. Macam mana aku nak kira 1.5 cawan? Pandai tak kita? Pandai tak? Aku agak-agak lah ni. Alalah. Betul eh? Okey. Settle. Rasa macam banyak sangat minyak. Alalah tu. Okey. So, settle. Alright. Let's go. Okey. Jadi, kita kena gaulkan dia. Gaulkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak goreng tapi kita letakkan dalam air fryer, okey, supaya lagi senang ah. Sebab nak goreng kan tak reti pula. Okey, jom kita masukkan dekat dalam air fryer. Terbaik. Jap separuh. Okey, terbaik. Alright. Kita buat 4 ketul ayam. Okey, sebab saya seorang je makan tadi dengan aras. So, yep. Okey. So, kita letakkan macam ni. Jadi, kita akan panaskan pada maksimum 200 darjah Celsius. Dan kita akan panaskan selama 20 minit. Okay. Dah. Let's go. Alright guys. Jadi, dah 10 minit berlalu. Okay. Dan ayam ni nampaknya dah bunyi dah macam-macam lah bunyi dia. Macam sedap bunyi dia. So, sekejap. Aku nak kena terbalik kan. Yup. Tengok sekejap. Wow. Kita akan buat kita punya second dishes kita pada hari ni iaitu spaghetti carbonara. Jadi bahan-bahannya sudah tersedia di belakang saya. Okey. Iaitu kita ada parmesan. Okey. Kita ada spaghetti.
Lepas tu kita ada butter, kita ada telur. Lepas tu adalah sos-sos yang sepatut-patutnya diletakkan dekat dalam tempat ni. Tapi first thing first, kita akan orang kata rebus ni dulu, okey. Dan yep, buat kita settlekan pasta dulu. Settle pasta dulu guys. Dan kita gunakan pasta yang halus ni, okey. So mak saya selalu buat dulu. Saya suka kalau yang halus ni. Sedap. Cukup ah banyak ni. Cukup ah seorang. Cukup. Cukup eh. Je. Okey guys. So sekarang kita nak buat carbonara. Okey, jadi kita perlukan pertama 3 biji telur. Okey, kita buat 3 biji telur dulu. Wih, nak ketuk sini yang bunyi. Okey. Alright, hopefully supaya pecah dengan cantik. Jahanam, habis. Terbaik guys. Halal jarang tak halal. Okey, ni. Keluar sikit. Takutkan lain. Aku kata dia kata sekarang cawan, tapi aku tak nampak dia pakai cawan. Yang belakang dia berpegang betul. Yang belakang dia macam-macam bunyi dah guys. Aku bisa meletup dia. Okey. Setengah cawan. Parmesan cheese, okey. Wush, enak main sini tengok sikit. Main tengok sikit guys. Sedap mat. Sedap mat. Okey. Jadi setengah cawan parmesan cheese dan juga apa lagi ah? Itu je kot. Jadi kita kacaukan dia. Kacau sampai cantik. Okey. Itu ya. Okey. Menyelerakan ah. Allah, hancur. Hancur guys. Kita edit. Apa kita kena tebalkan lagi? Tebalkan lagi eh. Bukan gitu. Masa aku okay, macam yang kita potong sikit ni kan, potong besar sikit. Ataupun ada dari situ. Okey, aku try potong lagi eh. Jadi awak cantik. Tak apa guys. Asalkan nampak macam daging. Sebab masuk perut pun dia tak ada macam mana rupa pun. Masak, kita akan mula-mula kita akan goreng dulu. Goreng daging tu dulu. Okey. Goreng daging dulu. Kita pakai butter. Bedak butter eh? Butter eh? Buat yang tadi. Okay, sekarang kita akan gabungkan spaghetti dengan kita punya sos. Kita punya ni lah. Untuk ni, carbonara ni. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, kita tutup api. Kita letak dulu kita punya banyak. Kita lain je ni. Kita tuang benda ni atas dia. Dan kita akan kacau sampai jadi texture katanya. Weh, apa hal dah macam masak weh. Asal macam lain. Kita kena tunggu api slow dulu lah weh. Kita tunggu masuk je. Sepatutnya kena tunggu ni dulu kot. Tunggu kacau je. Okay. Cuma ada fail sikit sebab kita punya kuali panas. Sepatutnya tak payah panas. Adalah tak pernah masak kan. Jadi kita letakkan kita punya beef atas ni. Okey. Letakkan beef kita. Beef kita banyak. Tak dapat kedai banyak ni. Agak fail sikit untuk spaghetti kerana macam ada telur lah. Okey, tapi tak apa. Jangan nilai dia lagi. Okey, kita akan masukkan dan kita akan sagi. Kita akan nak ambil ni Carbonara Carbon monoksida. Tak jadi guys. Ini bukan carbonara. Dekat dua dia dah berasap lah guys. Carbon monoksida guys.
Tak apa. Jangan, don't judge a book by its cover. Ha, sabar, mana tu rasa sedap ke kan? Ha, kita sabar lu, let lu. Yang penting ayam dah siap. Ha, ayam dah siap. Ayam confirm sedap. Jom, kita pergi makan. Let's go. Jadi guys, kita dah siap masak. Dan kita dah siap masak lagi sekali. Dan kita sebenarnya sekarang ni tak buat air lagi. Jadi, Haras akan buat air sirap Bandung soda. Dan saya akan buat air mango. Mango smoothie, mango talah. Mango sti. Okey, saya letakkan mangga. Okey, tak mangga. Buang dalam dia mangga. Okey, lepas buat mangga saya perlukan ais. Okey, ais. Letak ais. Cukup air ni. Okey. Cukup? Cukup. Cukup lah sikit lagi. Okay, lepas tu saya kena letakkan susu pekat dalam ni. Sikit je. Masya Allah. Apa khabar Ras? Allahu Akbar. Allah, aku Ras. Double layer. Okay. Jadi aku pula nak pergi blend. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cair. Wow. Weh, ngam-ngam weh. Cantik lah. Settle air aku. Settle. Tak apalah, Ni minum. Okay. Jadi kita kemaskan meja ni jap. And then kita akan amboi. Amboi. Okay. 3, 2, 1. Pop. Aku tak tahu mesti air apa. Aduh. Okay, bagi kita try. Okay guys, jadi tak. Okay. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sanna wa bika amana wa lil istiqam sanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. By the way guys, kita orang berbuka pada pukul 8.15. 8.15 baru nak buka guys. Masak dia pukul 5. Ya Allah, teruk betul lah. Okay, yeah. Jadi aku try air dulu, Air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sedap. Aku punya sedap. Sedap eh? Okay. Allah. Cuma dia masam sikit. Tapi ya, masam ni mungkin Sebab buah. Okay. Aku review ayah aku pula. Ini sirap campur ais krim soda, campur susu, campur ais krim. Tapi tengok rupa dia dah bukan rupa air. Jadi aku rasa kak Selo Allah. Mana airnya? Tak apa, macam mana? Ngamak? Tak minum air. Sedap tak? Rasa menyesal jugalah. Sebab ice cream sepatutnya ice cream vanila. Tapi aku pergi campur air coklat, ice cream strawberry. Dia macam mat lah. Okay, dia dah macam Oglio Olio. Wah, Oglio Olio. Ui, tak creamy lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas telur mat. Tapi daging ni sedap. Daging ni sedap. Allah. Okeylah. Tak tahu dia mana carbonara. Tak tahu nak panggil apa ni. Tak rasa langsung carbonara. Rasa sedap kan? Dia kering kan? Mungkin. Eh, lama-lama sedap kan? Boleh lah kalau punya bujang kan. Masak. Sedap ah. Siapa tak sedap? Aku masak kot. Kan, dah sabar. Dah spaghetti tak jadi. Ini jadi ni. Ini master dia. Tengok guys. Menarik guys. Menarik. Segam tak aku ni? Menarik pun segam juga. Kau rasa dulu. Ya, aku rasa dulu. Aku rasa punya dulu. Aku tengok pedas je. Okay, dalam masak kan? Dalam masak. Okay, ni sedap weh! Sedap! Let's go, pedas tak? Tak. Tak pedas, let's go guys. Pilar mana weh? Tak pedas. Sedap. Inilah aku masak, sedap! Aku boleh puji kan sedap! Jadi kan, dia spaghetti dia okay, cuma dia kering je. Lupa letak air.
Tapi ni memang ni piao, sedap. Sedap gila weh. Weh, serius sedap. Cuma dia pedas sikit. Okey jadi. Ah, tapi okey lah tu. Sebab aku letak 4 eh tadi. Kalau letak 6, boy. Tak bakar lah eh. Okey lah. Bukan okey, memang sedap. So, saya puas hati dengan makanan air. Okey. Jadi, sampai di sini je video kita pada ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat buka. Selamat buka.